Bertemu lagi bersama saya dengan Nila di YouTube channel milik saya. Yes. Sekarang saya lagi di luar, lagi summer sama anak kembar saya. Mereka lagi main-main. Mereka paling senang main di luar. Tuh anak saya. Hello. Mereka paling senang main-main di dalam situ, padahal ilalangnya itu tinggi sekali ya. Kalau saya sih nggak mau masuk ke dalam, tapi mereka berani aja gitu karena menurut saya itu tinggi kan, tapi sebenarnya aman, cuma terlalu tinggi kalau untuk saya, jadi gatal-gatal. Cuma sampai anak saya itu Safira Safina kalau masuk ke dalam dia itu sama ilalangnya, tinggian ilalangnya, tapi mereka nggak apa-apa karena mereka senang masuk ke dalam karena ada ini dandelion itu yang bunga kalau itu ditiup terbang. Hai Safina. Hai. Nah itu dandelion, mereka lagi mau ambil dandelion. Hai, itu dandelionnya gede-gede. Hai. Itu Safira, dia lagi jalan ke sana. Itu dandelionnya banyak. Dan mereka senang ke situ, dan di sini aman, nggak ada binatang liar atau nggak ada ular. Jadi walaupun mereka ke dalam situ aman karena di sini alhamdulillah bebas ular, nggak ada binatang liar. Kecuali binatang liar sih ada kayak deer, rusa gitu kan, atau turkey, kalkun, di sini ada. Tapi untuk yang model kayak ular yang mengerikan di sini nggak ada, alhamdulillah. Ini sekarang saya lagi, ini saya mau tunjukin anak saya lagi di situ. Tuh, mereka senang main-main di situ. Safira, say hi. Itu ada kucing kami, namanya Trixie. Iya, Trixie itu kucingnya sebenarnya sih datang sendiri gitu, nggak kita niatin untuk pelihara ya. Dia jadi kucing itu, si Trixie itu dia ngikutin anak saya yang pertama saat pulang sekolah itu sekitar tahun lalu. Ya udah, anak saya bilang dia mau ngerawat Trixie, ya udah saya bilang nggak apa-apa lah kalau kucing, saya bilang gitu kan. Terus besok kami rencana mau camping ya, karena kan di sini kan gubernur Washington State memerintahkan untuk social distancing, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk saat ini kita ya ngadain camping besok, camping di halaman rumah, dan ya berenang-berenang di halaman rumah juga. Ya alhamdulillah di sini di halaman rumah lengkap, ada playset, kayak ayunan, prosotan, terus ada kolam renang, terus ada clubhouse, tapi clubhouse-nya juga belum jadi dalamnya gitu ya. Oh iya, untuk video selanjutnya akan saya tunjukkan kolam renang, playset sama clubhouse ya. Oke, sampai bertemu lagi. Bye.